apa, Mon? Asin. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Enak aja tuh cewek bilang enggak bisa jatuh cinta sama gentong. Emang dipikir gua bisa jatuh cinta sama kendi? Ini apa lagi maksudnya nih? Piring kosong. Mentang-mentang gue gendut apa gue dikasih piring kosong. Gak boleh makan gitu maksudnya. Tanyain ke Butut, Gi. Makanannya udah siap apa belum? Maaf, bos. Bos nyuruh saya, Pak Udin. Ya lo lah. Oh saya, bos. Kan tadi bos bilang, coba tanya Butut. Makanannya udah siap apa belum? Kan bos gak nyebut nama saya. Emang gue gak nyebut nama, tapi karena lo yang nyaut. Ya udah lo yang manggil. Ada di sini toh. Aku baru naruh piring sama air minum aja. Makanannya mana, Butut? Gua aja yang nanya. Butut, makanannya mana? Masih di dapur. Ya ambilin. Bantuin. Din, bantuin. Kok saya sih, bos? Kalau gua nyuruh temon, terus makanannya kena tangan dia. Jadi basi. Ini sayur dan ayam bakarnya. Bawa keluar dulu. Kok dibawa keluar? Iya, dibawa keluar dari dapur. Harusnya kan dibawa masuk ke ruang makan. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Keluar. Permisi. Ini sayurnya. Ini ayam bakar. Silakan. Maksud lo apa, Din? Lo mau nyindir gue gendut? Gue gak dikasih nasi putih. Oh, jangan-jangan lo sekongkol sama cewek penjual pengharum itu. Ya, Pan? Lo mau bilang gue kayak gentong? Enggak, bos. Atau kayak kendi? Enggak. Terus lo bilang gue kayak apa? Kayak bos. Ya, makan deh nasi putihnya. Gue kan biasa makan nasi. Masih di dapur, bos. Ambil. Buruan. Cepetan. Kita semua pada lapar. Lo mau bikin gue mati kelaparan? Udah. Buruan dong, Din. Kita kan lapar. Ah, diam. Lu jangan nangis, semua gak jadi sedih. Selera tahu jam kadang asam. Temu pisang rasa mika. Udah berhenti bos, jangan nangis. Bang nangis orang kecukupan. Ini nasinya bos. Dituangin dong. Maaf. Udah jangan banyak-banyak, segini aja. Ntar gua gendut lagi. Sayurnya kurang garam nih. Masa sih, bos? Mau lu apain? Mau nyoba, kan kata bos kurang garam. Lu nyobainnya jangan di mangkok dong. Kalau lu nyobainnya di mangkok, nanti mulut lu kena kuah, terus kuahnya gua makan, gua bisa tetanus. Mon. Biasanya yang bikin tetanus itu mulutnya lebar. Sama yang mulutnya penyok. Ah, udah. Ada ribut aja lu berdua. Ngapain lo ngeliatin gue? Kok bos gak kayak biasanya sih? Gak kayak biasa bagaimana? Biasanya kalau bos marahin kita kan ngomong ributnya panjang bos. Kayak gini nih bos. Udah.
kalian berdua pada ribut aja. Nah, sepanjang itu kali, Din. Emang panjangnya segitu ya, Mon? Lu melebih-lebihkan, Din. Ngomong ribut itu gak sepanjang itu. Orang cuma segini doang, pada ribut aja. Gitu. Udah. Gua bilang jangan pada ribut, malah pada ribut aja. Nah, segitu, Pak. Diam! Yaudah, Din. Lo tambahin garam tuh sayur. Mon, daripada gue bolak-balik ke dapur, lo aja deh ke dapur. Jangan, teman. Ntar tetanus. Kok sayurnya dibawa lagi? Kurang garam. Butut kalau masak kira-kira dong. Dicoba dulu, kurang bumbu ini, kurang bumbu itu. Main angkat aja. Nih, rasain, kurang garam kan? Lebih baik kurang garam, masih bisa ditambahin. Nah, kalau keasinan, dibilang aku mau kawin. Padahal aku masih pingin menjomblo. Lagian cowok yang saya taksir gak mau sih. Halo Karina. Enggak, Kak Abdul lagi gak ngapa-ngapain. Ya udah, Kak Abdul jemput Karina ke kampus, abis itu kita makan di luar ya. Kak Abdul lagi gak nafsu, makan di rumah. Oke. Cie, mau makan berdua nih. Cie, gonggong nih. Bos kemana, Mon? Bos makan di luar. Lo kelamaan sih. Sini, Sayur. Bos gimana sih? Nunggu gitu aja gak kuat. Gimana sih, Bos? Kenapa, Mon? Asin! Ku kenali kau lalu jatuh cinta bagai pertama, dan ku cemburu kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau berulang tahun, ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu, ku tahu siapmu baru segelas. Oh, Carmilla. Oh, Carmilla. Oh, Carmilla. Oh, Carmilla. Kok berhenti, Simon? Kok ikut nyanyi, Din? Soalnya gue mau nyanyi, Mon. Oh, lo mau ikut nyanyi? Nih, nyanyiin diri, main gitar sendiri. Ganggu aja. Sorry, Mon. Lu main gitar lagi, Ki? Udah, lu aja, Din. Gua lagi baca. Udah, lu gak usah baca. Mendingan lu main gitar aja. Gue yang dengerin. Bener, lu cuma dengerin. Bener. Thank you.
mainin? Ngeliatin lu main gitar. Ngeliatin main gitar jangan kayak orang lagi buang hajat dong.